Okay, bang, assalamualaikum. So hari ni kita ada Proton Wira yang ni abang datang bawa push ni, kita press masuk dia punya push. So yang ni push dia dah sengit. So yang ni barang abang, kita nak press upah press dengan upah pasang. Okey, boleh, tak ada masalah. So kita buka keluar lagi satu sini. Okey, upah masuk, lepas tu kita pasang. Yang ni kita ada dish. Yang ni nak skimming dish. Yang ni kita nak skim juga. Untuk Myvi ni pun kita nak skimming dish juga. Yang ni dish dia dah calar. Nak tukar brake pad, skim dish. Okay. Yang ni pun masalah yang sama juga. Kita nak skimming dish. Brake pad abang baru tukar. So yang Myvi tu dia punya problem dia brake jam. Dah 8 tahun pasang. Ya. Yeah? Okay, bang, sekarang kita dah buka keluar. Yang ni push je. Nak buka keluar, kita nak pump masuk push abang. Yang ni abang bawa sendiri je punya push. Nak pump masuk push. Kita buka pasang. Yang mana ada barang, tak tempat nak buka. Dah bangun pasang, abang boleh datang sini. Boleh datang di FRL Performance. Okay, bang, assalamualaikum. So yang ni kita dah siap skim Myvi ni. Dia komplain dia punya brake dia bergegar. Brake bergegar. Sekarang ni kita dah skim dia punya disc. Kita tukar brake pad. Okay, yang ni kita dah siap skim. Tukar brake pad baru. So yang ni selepas skimming. Ha, yang ni abang dah pakai yang twin port. Twin port Nissan. Yang hari yang mana ada masalah brake bergegar, brake berbunyi, abang boleh datang terus je buat ini. Sabtu Ahad kita buka macam biasa. So yang ni kita nak buka dia punya apa, engine mounting satu set. Lepas tu kita nak buka bush lower arm. Toyota Wish ni kita ada heavy duty punya bush. Brake pad dah tukar baru. Yang ni disc dah siap skim. Okay, dia punya bush tu kita tengah pump. Dia nak buka engine mounting kan? Kita nak buka keluar dia punya engine mounting. Okay, Wish ZNE 10. Yang ni Estima ACR 50. Dia punya XL bush. XL bush dia dah ni, dah problem. Yang ni brake pad abang ada lagi ke? Jadi ya, abang dah calar brake pad tu, tengok check nanti bagi tahu abang eh. Okay, yang ni dah buka seluruh ni. Sekejap abang, saya nak tengok dia punya XL bush tu macam mana. Tu dia punya kesan-kesan crack tu macam tu. Yang untuk ni kita tak ada, tak ada heavy duty bang. Yang ni tak ada heavy duty, kita press masuk yang standard je. Tu dia punya kesan crack tu. Boleh nampak kat sini. Crack tu kita buat pump semua. Kita pump masuk yang standard balik. So yang ni kita ada Honda CRV S9A. Yang ni dia punya trailer ambush. Yang ni pun yang standard juga. Dah siap press masuk yang baru. Yang ni bush yang baru. Sebelah sini dah. Sebelah sini dah ikat kan. So dia komplain dia punya kereta ni sengit sebelah. Dah makan chamber semua dah makan. Tulang anjing tu abang tak nak buat sebab dia cakap dia baru tukar. So kita buat yang trailer arm je lah. Bang, ni ada kosong lagi. Yang mana nak datang boleh terus walk in je. Yang sesi pagi tadi dah selesai. Yang ni kita ada abang Starek ni, dia nak buat dia punya bush belakang. Semua bush kita nak buat. So sekarang kita nak buka keluar dia punya bush. Dia punya ni bagus ni, dia punya ambush. Semua bush ni kita nak buka keluar, nak press masuk bush yang standard saja. Okay. Hyundai Starek. Estima ni nak buka keluar dia punya XL. Okay, Toyota Wish tadi. Toyota Wish dah buka keluar dia punya mounting bawah. Ni sebelah ini pun dah siap skim. Yang bawah tu engine mounting. Ha, ni mounting je. Buat keluar dah.